Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, tanggal 13 Maret kemarin event diskon game sudah berganti ya teman-teman. Sekarang mari kita lihat ada event diskon game apa lagi. Saya tes koneksi internet dulu ya, karena untuk masuk ke PS Store kita harus connect dengan internet. Oke, di sini berhasil semua, langsung aja saya back. Langsung kita masuk ke PS Store. Ini untuk para pengguna PS4 ori ya teman-teman. Untuk PS4 hand dan clone tentu saja tidak bisa. Oke, masuk di menu deals. Ya, di sini ada event Essential Pixel Save up to 75%. Langsung aja kita masuk ya. Ya, di sini paling atas ada EA Sport FC 24 Standard Edition, bisa untuk PS4 dan PS5 ini gamenya. Diskon 80% teman-teman, dari harga normal 1.009.000 kini menjadi 201.800. Wah, ini lumayan murah ini teman-teman untuk para pengguna PS4 ori dan untuk para pecinta game FIFA. FC24 ini pengganti FIFA ya, murah nih 201.000. Langsung aja cek out ini teman-teman. Ya, kemudian ada Resident Evil 4, bisa untuk PS4 dan PS5. Diskon 25% dari harga normal 596.000 menjadi 447.000. Masih lumayan mahal ya. Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, diskon 50% dari harga normal 570.000 menjadi 289.500. Yang saya review ini game-game yang biasa dimainkan para user aja ya. Untuk game-game yang lain bisa kalian cek langsung di PS4 kalian masing-masing. Diskon 60% dari harga normal 579.000 menjadi 231.000 aja. Far Cry 6 diskon 70% menjadi 371.000 aja. Ini ada Naruto Shippuden Storm 4 Road to Boruto ya. Jadi story-nya itu sampai ke Boruto, kalau yang Storm 4 aja tidak sampai ke story Boruto. Diskon 75% teman-teman, dari harga normal 590.000 menjadi 147.500 saja. Ini game wajib untuk rental ya, Naruto. Kita lihat diskonnya sampai tanggal berapa. Ya, di sini tertera this price is only available until 27 Maret 2024 ya. Jadi event diskonnya ini sampai tanggal 27 Maret, jangan sampai kelewatan. Call of Duty Modern Warfare
diskon 67%. Harganya menjadi Rp267.000 yang tadinya Rp812.000. Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition diskon 67% menjadi Rp231.000. Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty semua ini Injustice 2 Legendary Edition diskon 75% dari harga normal Rp809.000 menjadi Rp202.000. Assassins ini add-on ya, bukan full game. Need for Speed Heat Deluxe Edition diskon 95% dari harga normal Rp1.900.000 menjadi Rp50.000 aja nih teman-teman. Murah pol ini, langsung aja check out ya. Need for Speed, pecinta balap mobil. Ini juga ada Need for Speed, ini Rp28.000. Kemudian Need for Speed Payback Rp52.000. Need for Speed Rivals Rp24.000. Need for Speed Hot Pursuit Rp56.000. Murah-murah ini ya untuk game Need for Speed, diskonnya gede-gede. Kemudian Plan vs Zombie Battle for Nightmareville diskon 85% dari harga normal Rp422.000 menjadi Rp63.000 aja. Sonic Mania diskon 70% menjadi Rp78.000 aja. Nggak nyampe Rp100.000 udah dapat banyak game tadi ya. Team Sonic Racing diskon 70% dari harga normal Rp583.000 menjadi Rp174.900. Ini diskonnya lumayan gede dan game-gamenya juga lumayan bagus ini yang diskon. Tadi ada Naruto, FC24, kemudian Need for Speed. Lego Batman 3 Beyond Gotham diskon 70% dari harga normal Rp279.000 menjadi Rp83.000. Ini Lego semua ya. Lego City Undercover Rp202.000. Lego Jurassic World Rp197.000. Lego Marvel Super Heroes Rp250.000. Lego Marvel Avengers Rp247.000. Sleeping Dogs Definitive Edition diskon 70% menjadi Rp101.000 aja. Kapten Tsubasa Premium Edition diskon 80% dari harga normal Rp879.000 menjadi Rp175.000 aja. Kapten Tsubasa Hot Wheels diskon 85% dari harga normal Rp579.000 menjadi Rp86.000 aja. Ini yang standar ya. Kalau ini yang Premium Edition Rp169.000. Hot Wheels Kamen Rider diskon 80% harganya Rp139.000. Kamen Rider Climax diskon 80% Rp136.000. MotoGP 22
diskon 85% dari harga normal 579.000 menjadi 86.000 aja ini. MotoGP 22 ini kemarin saya juga sudah beli. Ini banyak sekali ya teman-teman, kalau di scroll ke bawah ini waktunya lumayan lama dan durasi videonya pasti panjang. Untuk selebihnya bisa kalian cek langsung di PS4 kalian masing-masing ya, masuk ke PS Store. Sekali lagi ini untuk para pengguna PS4 ori, untuk PS4 hand dan clone tidak bisa ya. Oke, sekali lagi ini diskon event gamenya sampai tanggal 27 Maret ya, jangan sampai kelewatan. Ini ada FC24, ini murah ini ya, cuma 201.000 aja para pecinta game FIFA. Oke teman-teman, sekian video dari saya untuk review event diskon game untuk pertengahan bulan Maret ini. Menurut saya diskon gamenya lumayan menarik dan game-gamenya lumayan bagus yang lagi diskon. Segera check out buat teman-teman sampai tanggal 27 Maret, jangan sampai kelewatan ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam Rental PS.